Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera itu kita semua. Sahabat Suruh 10 hari ini 27 November 2022. Saya kembali berada di lapangan sepak bola Tanjung Pura. Dan ini anak-anak yang ikut berlatih di sekolah sepak bola Kutub. Mereka melakukan pemanasan sebelum berlatih. Cukup banyak anak-anak yang ikut sekolah olahraga ini. Jadi sekolah olahraga Kutub ini diselenggarakan secara swadaya, bahkan mungkin banyak menguras kantong dari pengurus-pengurusnya seperti Bang. Tiga, selesai, oke? Nah, ini juga ada Bang Iwan. Dua, tiga. Ya, mereka berlatih cukup serius. Kebetulan hari ini sangat cerah, jadi cukup banyak anak-anak yang datang untuk berlatih. Ini tentu cukup mengembirakan kita karena anak-anak mulai menjalani kemampuan profesional mereka. Jadi berlatih main bola dengan teknik-teknik yang benar. Jadi dari remaja hingga anak-anak ini berkumpul di sini. Mereka berlatih dan hari ini juga banyak warga yang berolahraga di taman kota ini. Nah, ini bola-bola yang digunakan untuk latihan. Sudah banyak yang usang memang. Jadi barangkali para donatur yang berkenan mungkin boleh menyumbangkan bola. Nah, ini sudah banyak yang terkelupas juga. Jadi grup ini memang secara mandiri latihannya. Di tengah keterpurukan Ketapang di cabang sepak bola pada Powerprop, karena final Powerprop kemarin itu antara Sambas dengan Pontianak. Saya belum mendapatkan informasi kembali. Ketapang untuk sepak bola berada di urutan keberapa. Tapi yang jelas untuk Powerprop tahun 2022 ini, Ketapang yang biasanya menjadi salah satu kekuatan Kalimantan Barat ternyata tidak menyentuh babak final pada Powerprop kita kali ini. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah sepak bola seperti ini harus didukung. Dan kalau kita lihat fasilitas mereka berlatih dengan bola yang sudah banyak usang ini menandakan bahwa terjadi kekurangan dana untuk perbaikan-perbaikan fasilitas. Jadi sekali lagi perlu dukungan dari pemerintah daerah, dari penggiat-penggiat olahraga di daerah ini untuk mensupport klub-klub
yang ada di Ketapang yang rajin melakukan pembibitan atau pencarian bibit-bibit baru di cabang sepak bola. Karena sepak bola seperti kita ketahui merupakan salah satu olahraga yang memang paling banyak mendapat atau diminati oleh masyarakat, mendapat perhatian dari masyarakat. Yasmin Umar untuk Soros 10.